adalah salah satu makanan multiguna yang dapat meregulasi proses pencernaan. Kurma dapat meningkatkan energi dalam waktu 30 menit bagi yang mengkonsumsinya. Mengkonsumsi satu buah kurma per hari juga dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan mata. Kurma dikenal cukup efektif melindungi mata dari rabun senja. Manfaat dari kurma diantaranya, bebas dari masalah konstipasi, gangguan pencernaan, masalah jantung, anemia, disfungsi seksual, diare, kanker abdomen, dan kondisi-kondisi lainnya. Kurma juga sangat baik untuk menaikkan berat badan. Kurma kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Buah kurma juga mengandung minyak, kalsium, sulfur, zat besi, potasium, fosfor, mangan, tembaga, dan magnesium yang bermanfaat bagi kesehatan di dalam tubuh. Manfaat kesehatan dari kurma telah menjadikan buah ini sebagai bahan baku terbaik untuk perkembangan otot. Kebanyakan orang mengkonsumsi kurma dalam berbagai cara, yaitu mencampur adonan kurma dengan susu, yogurt, atau dengan roti dan mentega untuk menjadikan rasa kurma lebih nikmat. Adonan kurma bermanfaat bagi orang dewasa dan anak-anak, khususnya pada masa pemulihan dari cedera atau sakit. Nilai nutrisi di dalam kurma. Kurma merupakan sumber beragam vitamin dan mineral. Kurma merupakan sumber energi, gula, dan serat yang baik. Mineral penting seperti kalsium, zat besi, fosfor, sodium, potasium, magnesium, dan zinc ditemukan pada kurma. Kurma juga mengandung vitamin seperti tiamin, riboflavin, niacin, folat, vitamin A, dan vitamin K. Manfaat kurma untuk kesehatan diantaranya yaitu 1. Konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan sulit buang air besar. Kurma seringkali dikategorikan sebagai makanan pencuci perut. Itulah sebabnya mengapa kurma sering dikonsumsi oleh orang yang menderita konstipasi. Cara mencapai efek pencuci perut yang diinginkan yaitu rendamlah kurma dalam air semalam. Kemudian konsumsilah kurma yang telah direndam sehingga menjadi seperti sirup untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kurma memiliki tingkat serat yang tinggi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan perut dan memperlancar buang air besar sehingga dapat menyembuhkan gejala konstipasi. 2. Mengatasi anemia. Kurma memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan di dalam tubuh. Kandungan zat besi yang tinggi pada kurma bisa dijadikan suplemen diet bagi mereka yang menderita anemia. Kandungan zat besi yang tinggi di dalam kurma mampu menyeimbangkan kekurangan zat besi pada pasien anemia, meningkatkan energi dan tenaga di saat yang bersamaan dan mengurangi rasa lelah dan lesu. 3. Untuk kekuatan tulang. Kandungan mineral yang sangat tinggi pada buah kurma menjadikannya kurma sebagai makanan super untuk memperkuat tulang dan melawan penyakit seperti osteoporosis. Kurma mengandung selenium, mangan, tembaga, dan magnesium yang seluruhnya merupakan komponen dari pertumbuhan tulang yang dibutuhkan di dalam tubuh. 4. Mengatasi alergi. Buah kurma mengandung sulfur organik yang dimilikinya. Elemen ini jarang ditemukan pada buah lainnya. Buah kurma memiliki manfaat kesehatan yang bermanfaat, termasuk mengurangi reaksi alergi dan alergi musiman. Dalam penelitiannya, kandungan sulfur organik pada buah kurma dapat memiliki dampak positif pada penderita saisonal allergic rhinitis. Kurma merupakan cara yang sangat baik untuk mengurangi efek yang muncul akibat alergi musiman dikarenakan kontribusi sulfur yang berasal dari buah kurma. 5. Meningkatkan energi. Kurma memiliki kandungan gula alami yang tinggi seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Oleh sebab itu, kurma merupakan camilan yang sangat baik jika ingin memerlukan tambahan energi dengan cepat. Banyak orang-orang di seluruh dunia mengkonsumsi buah kurma sebagai camilan di saat mereka merasa lelah dan letih. 6. Meningkatkan sistem saraf. Kandungan vitamin pada kurma menjadikan kurma ideal untuk meningkatkan kesehatan dan fungsi sistem saraf. Potasium di dalam kurma adalah salah satu bahan utama dalam mempromosikan sistem saraf yang sehat dan responsif serta meningkatkan kecepatan dan kesiagaan aktivitas otak. Kurma merupakan sumber makanan yang baik bagi orang-orang yang mengkonsumsinya, terutama untuk meningkatkan daya sistem saraf di dalam tubuh. 7. Mengatasi gangguan usus. Kandungan nikotin pada kurma dianggap bermanfaat dalam menyembuhkan berbagai macam gangguan usus. Konsumsi buah kurma secara rutin akan membantu menghambat pertumbuhan organisme patologis dan membantu menstimulasi bakteri yang bermanfaat bagi tubuh di dalam usus. Untuk masalah pencernaan, kurma mengandung serat yang larut dan tidak larut, serta asam amino yang bermanfaat untuk menstimulasi pencernaan makanan dan membuat pencernaan lebih efisien dan lebih banyak nutrisi yang diserap oleh sistem pencernaan. 8. Menaikkan berat badan. Kurma baik diikutsertakan ke dalam pola makan sehat. Kurma mengandung gula, protein, dan vitamin penting lainnya. Jika kurma dikonsumsi bersama dengan
adonan mentimun bisa menjaga berat badan tetap normal, seimbang, dan tidak terlalu kurus. 1 kg kurma mengandung kurang lebih 3.000 kalori, dan kalori pada kurma cukup untuk memenuhi kebutuhan harian di dalam tubuh. 9. Mengatasi diare. Kurma yang ranum mengandung potasium yang dikenal efektif untuk mengendalikan diare. Kurma juga mudah ditelan yang membantu meringankan diare kronis. Serat terlarut pada kurma juga dapat membantu penyembuhan diare dengan membantu kinerja usus dan mempromosikan fungsi sistem pembuangan yang normal dan sehat. 10. Untuk kesehatan jantung, kurma cukup membantu dalam menjaga kesehatan jantung. Jika kurma direndam semalam, ditumbuk pada pagi hari, lalu dimakan, kurma akan menunjukkan dampak positif pada jantung yang lemah. Kurma juga merupakan sumber potasium yang kaya. Dalam penelitian telah menunjukkan bahwa potasium mengurangi risiko terkena stroke dan penyakit lain yang berhubungan dengan jantung. Mengkonsumsi kurma disarankan sebagai cara yang baik untuk mengurangi tingkat kolesterol, penyakit jantung, dan stroke. 11. Mengatasi rabun senja. Manfaat dari kurma sangatlah banyak dan seringkali digunakan untuk mengobati kondisi medis yang mempengaruhi telinga, hidung, dan tenggorokan. Jika daun dari palem kurma ditumbuk dan dioleskan di sekitar mata atau ketika kurma dimakan, buah kurma dapat mengurangi frekuensi rabun senja. Hal ini seringkali digunakan di daerah pedesaan, di mana kurma ditanam untuk digunakan sebagai pengobatan alternatif. 12. Mengatasi kanker abdomen. Dalam penelitian menunjukkan bahwa kurma sebagai cara yang baik untuk mengurangi risiko dan dampak dari kanker abdomen. Kurma bekerja sebagai tonik yang bermanfaat bagi seluruh kelompok usia. Dalam beberapa kasus, kurma bekerja lebih baik dibandingkan pengobatan tradisional dan alami, sehingga tidak memiliki dampak negatif pada tubuh manusia. Kurma dapat dicerna dengan cepat dan mudah untuk memperoleh energi secara cepat. Meskipun kurma memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik, sebaiknya memilih kurma perlu diperhatikan, karena permukaan kurma yang sangatlah lengket bisa menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan menempel pada kulitnya. Oleh sebab itu, sebaiknya mengkonsumsi buah kurma yang diproses dan dikemas dengan benar. Pastikan untuk mencuci kurma sampai bersih sebelum dikonsumsi, karena hal ini akan membantu membersihkan kotoran yang ada pada permukaan kurma. Itulah sekilas manfaat tentang konsumsi kurma bagi kesehatan tubuh. Jika kalian suka, dukung kami dengan cara tekan like, komen, share, dan subscribe channel di bawah ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.